Ana, Apa ini? Ya ampun. Apa this nih? is very special things for you. Apa? Just wait. Hai, selamat pagi guys, teman-teman semua. Dingin banget loh di sini. Udah jam 8. What are you doing? Aku mau tidur lagi. You feel cold? Iya, dingin. Yeah, today is dingin. Jadi aku tadi pagi dibangunkan Romi tiba-tiba. Padahal aku masih ngantuk loh, hari ini kan libur, Sabtu. Angel juga libur sekolahnya. Bangun, bangun, bangun katanya. Aku pikir ngapa mau bangun. Ternyata mau diajak sarapan pagi keluar. Dasar, pagi-pagi buta. Jam 8 bangunin orang. You wanna go with me? Let's go. Aduh, males banget pagi-pagi loh, get ready. You are very lazy, you know. Dingin banget. Dan bangun pindah ke sini lagi. Sudah ready. Let's go then. Mari kita pergi. Mari kita pergi. Ayo. Very hard. Ayo. Let's go, baby. Come on, babe. We already late. Ayo kita pergi. What time now? 8:30. 8:30? Yes. Hai semua. Semuanya. Apa kabar? Kabar baik. Pagi-pagi buta di sini masih ya kan? Orang masih pada tidur di sana, hari di libur kan. Toko-tokonya belum buka. Everything is just open. Di sini toko-toko buka jam 10 ya. Indonesia is also like Indonesia this. Morning open. Sure. Kalau di Indonesia lebih pagi kan bukanya ya. Di sini jam 10, kantor-kantor, toko-toko. Indonesia mostly people shopping morning. At morning lah. Yeah. Here is a malam. Di sini malam. Tapi mulai buka toko tuh jam 10 biasanya. Kamu bawa aku kemana? I will take you for breakfast outside. Tumben-tumben. Yeah, better. Why? Kenapa? Just like this. Because why you want to make some difference? Hari ini baik dia kan, ngajak makan di luar pagi-pagi. Biasanya orang ngajak makan di luar tuh malam kan, dinner ya. Nah ini pagi-pagi gitu loh. Sini anak. Udah nyampe? Iya, Hades. Ridge Hotel. Ridge Plaza. Oh. Aneh kamu tuh, ngemakan pagi di hotel. Begini penampakannya hotelnya. Hai. Ada kaca. Iya. Hai. Berat. Lepas. Jadi sarapannya mostly ini vegetarian ya? Ya, yeah, vegetarian. Thank you. This is vegetarian. Cuman ada telur aja yang non vegetarian. Only telur is non vegetarian. Ini kayaknya sarapannya South India loh. Ada idli. Ini idli, ada sambar, terus ada coconut chutney, ada kelapa. Cocolannya kelapa. This is idli. You know? Ini ada sandwich. Terus ini nggak tahu apa ini. Coba ya yuk. Kita makan ya. Apa nih? Kayak kentang gitu loh. Bagus. Enak kentangnya. Bagus. Enak bukan bagus. Enak. Enak. Makan ini pakai tangan ya, gini. Tuh idli namanya ya, idli, idli. Ini South Indian dish. Dari ini dari beras, tepung beras, tepung dal. Makannya gini tuh. Terus ada sayur coconut. Ini enak loh. Bagus. Ininya enak. Sorry, enak. Bagus, enak. Enak. Ini kelapanya enak loh. Ini sambarnya asem. Enak. Oh, kulcha. This is kulcha, chole and telur rebus. Telur. And with juice. Aku pakai kopi. What happened this? This is coffee and coffee. This is juice. Aku ambilin kopi, kamu ambil jus lagi. Apalah. Alu kulcha pakai sole ya. You want try? See? Yeah. Mantul. Lembut ya. Kok di yang jojo kan keras. Dia soft. Enak. Kayak kentang ya? Iya, kentang. Kayak kentang. Very fresh. Enak. Segar. Mantul. Tapi cepat kenyang loh ini makan ya. Ada kentang. Iya. I want this aku idli. Ambil idli lagi ya dua. Enak banget. Mau coba? Iya, yeah, I want. Gini.
Coba lah. Anu mantul. Enak. Mantul teh. Endul. Tapi di sini kalau di sini di India tuh ya sarapan paginya jarang ada vegetarian yang non vegetarian ya. Maksudnya vegetarian. Paling-paling kalau misalnya ada ayamnya, yang daging-daging itu sosis sama telur. Sarapan pagi, kecuali makan malam baru nanti ada daging-dagingan, ayam-ayaman gitu. Ada omelet. Omelet masala. Iya. Dildingnya gelap. Wih, seneng banget dia dengar omelet ada. Omelet. Sarapan pagi begini ya, teluran ya kan? Sarap mostly kan, sarap breakfast. Egg, bread. Wow. Roti ya kan? Enak. Enak. Ini enak. You super. Like this? Yeah, I like. Like nah? Aku suka. Thank you. You are welcome. Sarangeo. You are welcome. Aku mau nunjukin apa-apa aja ya menunya di sini. Jadi sini ada bread toast sama saus sele. Terus ada butter. Sini ada muffin. Ada telur rebus. Di sini ada apa nih? Mau lihat ya. Ini ada kentang cutlet sama halua. Itu manis ya haluannya. Terus di sini ada apa? Idli, itu sambar. Terus ini ada kulcha and sole. Ada orange juice. Ini mau makan koko crunch atau mungkin cornflakes. Di sini ada. Ada saus-sausnya. Buah. Terus di sini ada sandwich. Kurang lebih begitu ya guys di sini kelihatannya tuh begitu. Lumayan. Ini mungkin mostly banyak turis lokal dari South India ya. Kita kan termasuk South India Utara. Turisnya dari India Selatan. Aku ambil jus. Di sini unlimited ya. Jadi bisa ambil sepuasnya. Aku ambil buah untuk kamu sama untuk aku. Yuk. Ini kesukaan Angel tau gak? Ini mau buat satu untuk Angel. Bawa pulang. Muffinnya kayaknya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Muffinnya terlalu kering. Kering. Are you full? No. Huh? Lot of things need. And still you not feel full. Now you eat me. Belum kenyang. Ana, how's the taste and how's your breakfast? Good? Satu. Say me thank you. Si. Hey. Sering yuk. Lebih dari thank you. Kita pulang ya. Iya. Yuk. Oke. Oke, lanjut. Hey. You are full? Yeah. Thank God she is full. Aku, you know what I hope I have breakfast lontong. This is not Indonesia. Kalau di hotel Indonesia ada nasi lemak ya kan? Ada nasi uduk. Indonesia from Amritsar is 6000 km, you know. My car is not reached there. Aduh, enggak apa-apa. Very far. Ya. Kita makan makanan luar breakfastnya, makanan lokal. Sebenarnya itu bukan makanan Amritsar ya. Yes, baby. Makanan South India, makanan India Selatan ada idli. Yang makanan India Utara cuman kulcha yang aku makan ya. Jalanan masih sepi ya, guys. Hah? Ya. Sepi ya kan? Sepi. Apa karena libur atau masih pagi? No, today is not libur, you know. Tapi kan ada yang beberapa masih tutup kan kalau jam kalau hari Sabtu. Tutup kan? Tadi malam kamu beli ayam di sini kan? Ya, coba lah. Tutup kan? Papa stop kali telepon ya. Gimana take food? I've been making salad today. Oke, okay, take it. Ayo beli buah yuk sedikit. Tuh ada buah-buahan. Kita beli buah. Thank you. Dua biji. Ini. How much? 100 rupiah. Oke. Okay. Satunya 50 rupiah. Murah kan? Ya, kemarin dia jual mahal kan? Aku mau beli orangnya lagi ya, yang di kemarin di truk itu. Go take it. Yuk. Antara Isra? Ah? 100 kilo.
100 rupis 4 kilo. Jadi murah banget ya jeruknya, 4 kilo 100 rupis. Berapa? 4 kilo 4 kg. Oh. 100. 100 rupis. 4 kilonya 20.000. Bali-bali murah ya. Ada jual sayur keliling. Mami bilang mau bikin mau beli palak. Palak sekilonya berapa? Palak ya? 6.000 sekilo. Palak itu ini bayam. Palak. Tuh palak. Bayam, bayam India. Mami mau beli palaknya 2 kilo. Mau dimasak nanti katanya. 2 kilo berarti 12.000 ya. Murce. Ini kering udah kan sayurannya tuh. Padahal aku kasih air loh kemarin. Sore-sore aku kasih air tuh lihat, kering lagi. Di sini siang udah mulai panas ya. Siangnya udah mulai terik di luar matahari. Tukang bersih-bersih belum datang ya membantuku. Jadi aku mau bersih-bersih dikit ya. Ana. Apa ini? Ya ampun. Apa this ini? Is very special things for you. Apa? Just wait. Open. I think you read this. terima kasih. Dibeliin. You know I order this? I don't know. You don't know, nah? When you order? This is almost one week, you know. Oh, microwave oven. Sekarang kita bisa bakar-bakar, baking-baking. Mwah. Mwah, I love you. Sarang, wait, wait. I open, okay. See. Apa itu? I order my favorite color. What is my favorite color? Black. All this. Gede banget. This is a big one, dapur you know. Dapur kita kecil. Help me, nah. Ya ampun, Pak. Wait lah. Wait, baby, wait. Awas, awas, okay. awas. Open, 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 open. Aish. Sorry. Udah lama aku pengen mau kan dari bulan lalu ya. Bagus lah. Bagus? Iya. Bisa masak, bisa manggang, bisa bakar. Ada nomornya ya kan digital. This is oven. Microwave oven and grill. Dari sisi sih dari. I don't know about grill. This. I only read this is oven and I order. Jadi bisa bakar karena dia ada kayak besi gitu panas ya untuk bakar. Terus bisa grill, bisa apa? Manggang, bisa masak, bisa manasin. Everything you make but don't burn my heart, okay? Inside this. Terima kasih. You never ask me how much. Berapa ini? Guess how much this? Ini 15.000. How much? 15.000, 15,000 rupees. No. One more guess. 12.000. 12 rupees. 11,000. 11,000. Oh, 11,000 rupees guys. Sama dengan 2,200,000. Ini mahal because this is Samsung, nah? Yeah. 2,200,000. Samsung things is always costly. Mami lagi bikin adonan untuk roti ya guys. Untuk sarap, untuk makan siang. Aku bersih-bersih dapur sebelum masak ya. Aku lagi bersihin kompor, ini bekas ada percikan minyak ya. Sebelum masak bersih dulu, nanti habis masak bersih lagi. Kalau aku masak-masak harus bersih dulu. Nggak bisa masak kalau kotor. Ini dindingnya ini pun juga ada percikan-percikan ya. Percikan minyak sambel. Ini adonannya cuma air sama tepung gandum ya. Gandum asli. Tidak dikasih garam. Tapi ada juga orang yang kasih garam ya. Tapi kalau di rumah kita tidak pakai garam. Ntar susu hancur lagi, rusak lagi. Aduh, ini anak-anak. Berantakan terus. Kisunan, Don. Ini selimut bekas aku tadi pagi ya. Apa? Tuh kan kerjaannya. Ih, mualah liatnya. Mami lagi bikin roti capati. Hari ini capati ya, karena Romi lagi tensinya tinggi, jadi nggak makan minyak. Jadi makan roti yang dibakar aja, nggak pakai minyak. Begitu ya, tipis-tipis ya kalau roti capati ini, jadi dia mekarnya bagus. Aku lagi nyiapin makan siang, aku bikin mie goreng sama nasi goreng ya.
Angel mau mie goreng, aku mau nasi goreng. Jadi ada nasi tadi malam nggak habis, kita goreng aja. Kalau si Gary nanti dia katanya mau makan ini, bread. Nih, udah mekar kan, cantik ya, bulat-bulat. Makan siangnya simple ya guys. Ada yogurt atau dahi ya. Terus pakai ini kentang, kari kentang. Ini rotinya. Ini Harika bikin jus, orange juice guys. Banyak, karena kan tadi Abang Iparku juga bawa 4 kilo. Jadi bikin lagi, bikin jus. Jadi kita bikin orange juice di atas. Nggak dilihatin di atas loteng. Ini asli nggak pakai dicampur air sama sekali ya, cuma dikasih batu es. Mantap. Tuh. Tapi ini ada batu esnya, aku nggak mau ya. I think it's gonna be sour a little bit. Coba ya. Seger banget. Ada asam-asam, ada manis-manis. Yeah. Sour and sweet. Mm-hmm. Thank you nih Harika. Tadi untuk mami. Anji. Semua pada bikin down. Semua pada minum jus hari ini. Satu rumah minum jus. You drink this. Soalnya berarti kan 8 kilo cuman ini cuman 20 ribu cuman 40 ribu. Healthy juice. Mami cheers. Healthy juice. Yeah. Right. You drink? Yeah, I already drink. Di atas kakak iparku lagi bikin tuh, banyak. Aku lagi bikin mie goreng punya Angel ya. Dia minta mie goreng pakai telur tapi enggak berisi sayur katanya. Duh, anak ini. Aku makan sendiri ya. Karena si Angel bilang dia belum lapar dan dia pergi belajar sama Devianci di bawah, sama lantai bawah ya. Terus Gary juga masih belum lapar. Jadi aku yang makan dulu, Romi udah makan, tinggal aku yang belum makan. Aku bikin nasi goreng simple ya, tuh. Pakai kacang polong sama telur sama ini. Terus ada sisa kemarin ya kan, mamta kari ayam. Makan ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asli Indonesia. Enak banget. Jadi untuk video hari ini cukup sampai sini dulu ya guys ya. Terima kasih sudah nonton. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dalam video kami. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di share video kami. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye.